Halo, selamat datang di channel YouTube saya Arira Hendra. Nah, di video saya kali ini saya akan membuat tutorial gimana caranya memperbaiki door trim mobil yang rusak. Ini adalah Hyundai Excel bekas taksi tahun 2003. Dan kondisinya itu ini sudah rusak. Jadi di dalamnya itu sudah apa namanya, sudah keropos. Ini adalah triplek ya, triplek dipakai karena mungkin sudah pernah rusak juga yang aslinya itu, kemudian diganti pakai triplek dan sekarang tripleknya juga keropos. Nah, kita akan perbaiki lagi tripleknya, kita akan ganti dengan triplek bekas proyek gitu. Jadi sekali lagi, door trim nya diperbaiki dengan biaya nol ya. Oke, pertama-tama kita akan buka dulu semua bautnya, kemudian kita ganti tripleknya. Saya pakai dua obeng ya, satu untuk mencongkel ini, obeng minus, kemudian lepas bautnya pakai yang plus. Kemudian ini juga dibuka ya, diputer ke kiri. Terus, nah untuk ini, itu ada pengait di dalamnya, kita harus lepas itu, baru kita tarik. Oke, ini pengaitnya, ini harus dilepas dulu baru ditarik, tadi jatuh kameranya seperti itu. Pengaitnya biar nggak hilang, langsung pasang aja, nanti gampang, tinggal masukin dia. Dan untuk melepasnya kita tinggal tarik aja bagian-bagian yang dikunci sama klepnya. Dan ini dia, kayaknya memang bawaannya ya, karena ini masih ada plastiknya, jadi bawaannya memang dari triplek ya. Oke, kita bongkar aja di dalam ya. Oke, kita harus lepas dulu baut-baut yang ada di bekas triplek ini ya. Oke, jadi karena tripleknya rusak, jadi kita nggak bisa niru modelnya. Kita gunakan kulitnya untuk membuat motifnya ya. Di sini sudah saya sediakan triplek, ini triplek bekasnya bedeng orang proyek ya. Langkah berikutnya kita akan meniru kulitnya ya. Kita gunakan pensil warna. Kita ikuti aja dari pada apa namanya kulitnya itu ya.
Oke, jika sudah terbentuk polanya, kita akan potong ya. Kita potong menggunakan cutter. Oke, jadi ini udah ya, door trimnya udah jadi, udah dipasangin klip-klipnya juga. Sekarang kita tinggal pasangkan ke apa namanya kulitnya ya. Untuk masangnya sendiri kita akan menggunakan karcip. Oke, saya gunakan staples ya. Baru nanti kita lem. Ini untuk mengunci dulu. Oke, jadi ini udah jadi ya. Jadi sebenarnya udah jadi kemarin, cuman karena banyak orderan GoFood, jadi saya nggak sempet ngevlog sampai malam ya. Nah, itu dia, sudah terpasang semua. Sekarang kita tinggal pasang ke unitnya. Oke, sekarang kita pasang ya.
Oke, jadi ini udah jadi ya. Dan ini dia hasilnya. Sekarang udah nggak ngelupas-ngelupas lagi. Semuanya udah kembali rapi ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Jika berkenan, mohon bantuannya untuk di-subscribe. Terima kasih.